Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka kegiatan The Camping Adventure 2020 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Dari perbekan memulai, kemudian kita kerja. Kita kasih tepuk tangan. Iya, dengan kita ada Amelia. Itu saya kan Sofia. Kita juga ke depan untuk oke. Oke. Iya. Sembari panitia menyiapkan perlengkapannya di Galeri Rumah Sultra Gempita Konut OPA Konawe Adventure FPPLH Sultra dan Road Trip Indonesia, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Dan ada sesi pemanjatan untuk anggota dari organisasi pencinta alam. Jadi ada umum, ini saya data. Jadi nanti langsung dipandu kepada saudara-saudara mengenai simulasi dan saya yang paling utama itu adalah tenda Doom yang kalau disebut merek, kalau saya judul OPA oleh Allah. Jadi untuk kita utamakan yang pertama saudara Renal Maung dari WoW Adventure. Siap-siap kedua Muhammad Arsal Effendi. Permulaan yang baik, pemanjat dari Renal Maung. Oke, untuk peserta ketiga, siap-siap ya. Peserta ketiga atas nama Sancul. Hati-hati menghadap depan. Oke. Jadi peserta pertama kita atas nama Renal Maung sangat kesukaan mengambil posisi. Oke, kita lanjut. Arjun dari Karang Taruna Jawa Timur. Ya. Ya, kita lagi buat
Ya, informasi tambahan. Hari ini ternyata bertepatan dengan kegiatan kita kali ini. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia The Camping Adventure 2020. Yang terhormat Kakanda Andi Teguh Cahyadi, Bendara Umum Aku Sayang Rakyat. Yang terhormat Bapak yang mewakili dari Desa Wisata. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sawapudo. Yang terhormat para narasumber. Yang terhormat senior-senior Mapala Unsultra. Yang terhormat senior-senior Mapala UMI. Yang terhormat teman-teman panitia. Yang terhormat teman-teman sponsorship yang sempat hadir. Serta yang terhormat seluruh peserta camp yang berbahagia malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita menjatuhkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk berkumpul di momen Sumpah Pemuda ini di The Camping Adventure 2020 bertempat di Tebing Sawapudo, Kabupaten Konawe. Adapun nama kegiatan yakni The Camping Adventure dengan mengusung tema ajang berkumpul dan bersilaturahmi para petualang se-Sulawesi Tenggara. Tujuan kegiatan, satu, menciptakan rasa nasionalisme jiwa pemuda. Dua, mempromosikan wisata Sulawesi Tenggara. Tiga, mengapresiasi minat dan bakat para pemuda. Empat, sebagai ajang silaturahmi sesama pecinta alam. Lima, sebagai ajang silaturahmi antar penggiat alam bebas. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu, tanggal 28-29 Oktober 2020. Tempat Desa Sawapudo, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Bentuk kegiatan. Pertama, camping ground. Kedua, panklimbing. Ketiga, musik alam. Keempat, klinik videografer alam. Lima, pemutaran film. Enam, talk show. Narasumber. Adapun para narasumber yang hadir pada malam ini adalah para ketua lembaga sekaligus praktisi pariwisata yang telah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi dan sampai saat ini masih eksis dan konsisten dalam dunia pariwisata Sulawesi Tenggara. Peserta, dari target 100 orang peserta, jumlah peserta yang telah terregistrasi online sebanyak 123 orang dan pendaftar secara langsung sebanyak 38 orang. Dari 161 jumlah peserta yang telah mendaftar, hanya 117 orang tersertifikasi untuk ikut menjadi peserta The Camp Adventure. 117 orang peserta meliputi 66 orang berasal dari Kota Kendari, 22 orang berasal dari Kabupaten Kolaka, 18 orang berasal dari Kabupaten Konawe, 4 orang berasal dari Kabupaten Kolaka Utara, 3 orang berasal dari Kabupaten Kolaka Timur, 2 orang berasal dari Kabupaten Konawe Selatan, 1 orang berasal dari Kabupaten Konawe Utara, 1 orang berasal dari Kabupaten Muna, dan 1 orang berasal dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Sumber dana. Sumber dana panitia berasal dari sponsorship Aku Sayang Rakyat. Kedua, sumbangan sukarela panitia. Ketiga, usaha lain dari panitia. Penutup, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Dan atas nama panitia kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan semua sponsor yang ikut serta memberi dukungan kepada kami. Mewakili panitia pelaksana, kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datangnya dari kami sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konawe, 28 Oktober 2020. Ketua Panitia Rahmat Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya. Sambutan dari Kakanda Andi Agus Cahyadi dalam hal ini sebagai Bendara Umum Aku Sayang Rakyat. Untuk itu kami persilakan. Ewa kau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Salam lestari. Lestari. Halo. Salam lestari. Lestari. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mau mewakili, yang insya Allah berikutnya akan jadi Kepala Dinas, Pak. Yang terhormat Ketua Umum Kepala Unsultra, yang terhormat Ketua Panitia, dan terkhusus yang terhormat Rotrip Indonesia, Bang Den, Kabeda, sekedar informasi, Bang, saya subscriber Pak Anda, saya follower Anda di Instagram. Selamat datang di Sulawesi Tenggara. Yang terhormat senior-senior saya di Mapala Umi, di sana ada Kak Ros, Kak Susi. Kebetulan saya juga dari Mapala Umi. Kebetulan. Baik, yang pertama saya mau sampaikan bahwa ASR itu adalah aku sahabat rakyat. Aku sayang rakyat, jadi jangan diplesetkan ya. Karena kesini-sininya itu ASR dikait-kaitkan dengan konstelasi politik ya. Jangan dulu. Jangan dulu. Kenapa ada gambarnya Panglima di sini? Kebetulan ASR itu adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang dibentuk sejak pandemi COVID ini melanda kita. Jadi boleh dikata ASR itu adalah relawan Panglima untuk membantu saudara-saudara kita, masyarakat-masyarakat yang terdampak langsung COVID-19. Itu yang perlu saya jelaskan untuk meluruskan. Jadi jangan diplesetkan. Kedepan, kalaupun nanti konstelasi ini berubah ke politik, itu nanti. Nanti, belum sekarang. Jadi kami di ASR itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti ini, apalagi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kami sangat mendukung dan kami menanti teman-teman siapapun, Mapala Unsultra atau Mapala atau KPA atau kelompok-kelompok komunitas yang ingin membuat kegiatan, insya Allah kita akan support untuk itu selama kegiatannya kegiatannya yang membangun lah. Seperti ini kan, untuk kumpul-kumpul para pemuda. Mungkin dari sini ada ide-ide dari pemuda yang milenial untuk membangun daerah kita. Itu yang ingin kami sampaikan. Pak Ketua, Panitia, ada titipan permohonan maaf dari Ketua ASR. Tidak sempat hadir karena malam ini ada kegiatan juga di Kota Kendari. Jadi mohon maaf saya mewakili selaku bendahara terkait dengan kegiatan ini juga kayaknya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman, para pecinta alam, silakan berkegiatan di daerah ini. Tapi yang utama kita harus tetap perhatikan prokes ya. Saya lihat di sini tidak ada yang pakai masker. Sudah kebal imunnya ya. Insya Allah. Oke. Okay. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Ya ada di daulat nih mau buka ya. Oke. Okay. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka kegiatan Camping The Camping Adventure 2020 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari.